Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asa Nagara di Asa Nagara Channel. Di kesempatan kali ini khusus saya akan mereview ya, ataupun istilahnya coba mengenalkan aplikasi Belajar Iqro di ponsel. Nanti caranya itu nanti melalui Google Play Store kita install di situ. Ya, ini khususnya untuk ayah, bunda yang memang punya putra-putrinya susah banget untuk di belajar Iqro, ya, belajar ngaji, mulai dari mereka malas untuk bacanya, belajarnya, atau mungkin yang kedua mereka juga malas ke madrasah, ke musola atau ke masjid ketika sore hari untuk belajar Iqro, bahkan untuk les privatnya juga ya. Jadi intinya sih sekarang ayah bunda zaman sudah berubah, dalam artian ponsel sudah menjadikan sebuah soulmate, teman bermain buat anak-anak kita. Kita tidak bisa memungkiri ya, jangankan anak-anak, kita yang dewasa saja susah untuk lepas dari yang namanya HP, dari pekerjaan, sosial dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai orang tua harus bisa berinovasi, berkreasi juga ya. Salah satunya ini ya, belajar Iqro ya, nanti ayah bunda tinggal cari saja di Google Play Store ya. Oke, saya kecilkan dulu ya. Oke, nanti silahkan ayah bunda masuk ke Google Play Store ya. Nanti tinggal diketik saja ini ya, belajar Iqro di bagian kolom pencariannya. Nanti bentuknya seperti ini. Kalau sudah diinstal, oke, nanti tampilannya seperti ini. Apa sih yang menarik dari belajar Iqro ini secara digital? Satu, lebih mudah, dalam artian di sini juga nanti akan diberikan contoh pengucapannya, hurufnya, ya, terus juga tampilannya lebih menarik, gitu kan? Daripada istilahnya Iqro yang dalam bentuk buku, ya. Itu jarang sekali yang berwarna, masih hitam putih dan lain sebagainya. Oke, kita coba ya. Tampilannya nanti seperti ini, Bun. Ayah. Ya. Kita coba Iqro 1. Ya. Nah, nanti kita tinggal pencet saja. Nah, seperti itu. Ba. Jadi pengucapannya juga ba ba. Nah, ini dari mulai Iqro 1 sampai dengan Iqro 6. Ya. Jadi anak-anak insya Allah dijamin bakal ketagihan. Bahkan yang biasanya kita anak-anak belajar Iqro itu hanya satu lembar di Iqro 1, itu sekarang mereka bahkan dalam sehari minta terus. Ya, kita coba di Iqro 4-nya ya. Nah, ini sudah mulai bersambung ya. Terus juga ada keterangannya ya. Jadi ayah, bunda nggak usah apa istilahnya, nggak usah khawatir ya, ini ada nih ya. Ini panjang pendeknya juga ada keterangannya. Kita coba ya. Tatan, sasan, dadan. Untuk next, oops, sorry. Memang ini tidak gratis ya, masih ada iklan dan lain sebagainya, tapi insya Allah iklannya nggak terlalu banyak, jadi kita maklumi saja ya, karena dengan adanya iklan insya Allah nanti si pengembangnya juga akan bisa lebih mengembangkan lagi Iqro-nya tersebut. Untuk Iqro 6 ya, ini ada keterangannya. Mimba di, nah kan, suaranya juga enak, suara anak-anak, jadi mereka sangat suka. Abadam Bima. Kita klik yang bagian Iqro 6 di halaman 60. Halaman 20. Ini untuk halamannya ya, Bun ya. Ayah, Bunda. Ya. Terus untuk Iqro-nya ini adalah Iqro 6. Seperti itu. Kita coba ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Seperti itu.
Jadi sangat-sangat menyenangkan sekali. Ya. Jadi sekarang dengan adanya aplikasi ini, ya, kita bisa, sorry saya besarin lagi. Dengan adanya aplikasi ini, kita bisa mengajarkan anak Iqra dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Ini adalah offline ya, Bun, Ayah, Bunda. Ini adalah offline, jadi sangat fleksibel sekali, ya. Jadi tinggal bisa diinstal di HP-nya Ayah, Bunda ataupun di HP-nya anak. Oke, demikian review dari saya dari Asanagara Channel tentang aplikasi Belajar Iqra. Jangan lupa untuk like, subscribe dan klik loncengnya supaya saya bisa memberikan video-video lagi, informasi yang bermanfaat dan bisa mengembangkan channel saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.